tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 serta lonjakan kasus COVID-19 dan kondisi luar biasa di Kabupaten Toja Nauna, dengan menyikapi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 443/546/Dinkes/2021 dan Surat Edaran Bupati Toja Nauna nomor 360/243/BPPD/2021, kegiatan fokus grup diskusi FGD bersama Kepala Kepolisian Resor Toja Nauna tanggal 5 Agustus 2021 serta rapat koordinasi DPRD bersama tim gugus tugas COVID-19 Jumat 6 Agustus 2021 serta rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan tanggal 4 Agustus 2021 di Desa Smoli dan kantor kepolisian Polsek Ampana Kota Ratu Lindo. Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer medis, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan, menghindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala demam, batuk atau kesulitan bernapas. Mari Pak, mari. Ini Pak. Bagi warga masyarakat yang terindikasi terkena virus corona untuk segera cek kesehatan ke puskesmas apabila terdapat gejala batuk, pilek, serta sesak napas. Kegiatan pesta, perkawinan, dan sejenisnya harus mendapat persetujuan dari Satgas Penanganan COVID-19 mulai dari tingkat kelurahan dan desa dan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan sistem pertemuan serta tidak dilaksanakan pada malam hari. Membatasi jumlah undangan maksimal 50 orang dalam tenda dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keempat, tim satuan gugus tugas kelurahan dan desa agar memperketat pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan kerja masing-masing dan aktivitas di lingkungan masyarakat khususnya tempat keramaian seperti pasar, supermarket, hotel, kafe, serta tempat keramaian lainnya dan tempat pelaksanaan ibadah demi keselamatan kita bersama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama seluruh pihak. Wassalam. Ratelindo 5 Agustus 2021, Camat Ratelindo, Siknafedan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 I
Kasihkan itu kan cuma nanti, boleh kami tambah. Terhadap
masyarakat. Rifle-nya, Pak. Kasih mas, kasih mas. Kamu bawaan pakai terus ya. Iya, paling ke atas. Iya. Pak. Kasih cari jauh. Kemudian daerah mana juga pulut-pulut. Cuman yang di pintu gerbang ini. Iya. Ada pulut situ. Bagus. Kurang banyak kelapa muda ini kan. Antioksidan kelapa muda. Semuanya. Iya. Yang kuning. Kalau semua rata jangan kuning. Benindo. Apa namanya Pak? Benindo. Rata-rata dua. Letras. Lebih bagus di sini. Perkebunannya bisa mencapai 8 sampai 12 ton per hektar. Per hektar. Iya. Di sini setengah mati. 4-5 ton saja sudah. Tinggi. Wah sudah paling tinggi. Memang rata-rata kita belum pernah pakai pupuk, belum bisa menjangkau pembelian pupuk. Iya, ini Pak gunakan pupuk kandang. Itu kandang-kandang ayamnya itu banyak yang perih, itu tidak diambil tahu. Sebab sela-selanya. Jadi ini memang semata-mata alam punya. Alam ya? Tanah ya, alam. Itulah kita bantu dengan pupuk. Itulah hebatnya tanah kita. Nah ini penggerak ekonomi paling luar biasa. Berapa banyak ini Pak? 50 tanah kita. Berapa hektar? Kalau semua ke sana Om Jum? Iya. Boleh 10 hektar ini? 6,5 yang tertanam ini. Punya Bapak. 6,5 hektar dia bisa dapat. Taruh aja 2 ton saja, Pak. 2 ton per hektar. Dia 1 hektar itu bisa berapa, dapat 1 ton. 12 ton. Berapa Bapak dapatnya per hektar? Kalau
dia curah hujannya normal Pak, dia mendapat itu. Tiga? Taruhlah tiga, mungkin ada yang lebih. Ya. Sekarang tiga rata-rata. Tiga rata-rata. Tiga kali enam, 18. 18 ton Pak. 18 ton. 18 ton kali 4.500 sekarang ya? Iya. Iya. Lumayan, itulah penghasilan dalam jangka 4 bulan ke depan. Ini kan 4 bulan. Iya, 4 bulan. Kalau cuaca begini terus, bisa 3 kali 1 tahun. Iya, iya. Kore-kore iya, sampai semua jatuh jadi pegang-pegang. Perhitungan saya kemarin itu sekitar 5 juta bersih lah per hektar tanpa kerja Bapak. Per hektar. Iya, kalau dia kerja 8 juta. 8 juta kali 6. Itu penghasilannya Bapak dalam jangka 4 bulan. 4 bulan. Iya. Itu hitung-hitung ekonominya itu, padahal itu boleh, nil, apa perhitungan minim itu, bukan maksimal. Nah kalau ini diterapkan ini, iya, luar biasa masyarakat di sini Pak. Bukan kalau miskin. Ini memang tidak terlalu, kalau yang di pintu gerbang Katingko itu ya. Hmm. Oh, itu Bapak punya juga? Oh itu ya, di Katingko. Berarti Bapak punya sekitar 8 hektar sampai 10 hektar ya? 6,5 tambah 3, 9,5 kurang lebih 9. Berarti Bapak punya penghasilan dalam jangka 4 bulan secara bersamaan ini. Luar biasa. Saya targetkan saya 8 juta per hektar. Dengan itu bersih di luar modal-modalnya itu. Kali 8, taruhlah 8 juta. 6 hektar lebih ya. 8 juta per hektar kali 9 Bapak dapat uang 72 juta kan? 70 juta dalam jangka 4 bulan ke depan. Jangka 4 bulan. Itu bersih. Kalau hama tidak, gimana Om John? Hamanya bagus, tidak ada juga, tidak ada hama. Tidak semprot hama ya? Tidak ada. Tidak ada. Saya lihat ini bagus ya situasi. Aman. Bagus. Ini alam pun dia kuning, ini karena hujan. Iya. Iya, terlalu banyak. Terlalu lembab. Iya. Lembab dia. Anda kayak ini dia ditanam dengan bedengan. Nah, hidupnya lebih bagus. Rata-rata begini besarnya. Coba lihat kalau di Bandung itu, perkebunan itu lihat dari atas jalan itu ke bawah, itu pegagal. Tidak ada pertanian semua, kebunan semua itu. Jadi atas gunung itu indah sekali pemandangannya. Aktivitas masyarakat begitu. Jadi pagi berangkat, pergi apel di kebunnya, pulangnya sore dia bawa makan siang. Sama dengan kita pegawai Pak, pegawai apel pagi kan ke kantor. Tidak datang dimarah. Kalau petani tidak ada yang marah Pak. Tidak ada. Bebas. Dia jadi anak buah, dia jadi bos. Itu istilahnya petani itu. Saya bos. Kapan jadi bos? Bapak sekarang sudah bos. Siapa yang kendalikan Bapak? Tidak ada. Sendiri. Ya, sendiri. Berarti Bapak bos. Bukan anak buah. Kalau ngambil orang berarti Bapak bos. Ini anak buah pekerja. Itu. Jadi kita ini masih anak buah Pak. Masih dimarah-marah. Kalau Bapak. Jadi dalam rangka pengendalian pangan kita, dalam rangka pengendalian pangan kita, salah satunya ini, kita harus bercocok tanam. Iya tuh. Harus bercocok tanam, harus tanam jagung, kalau udah ubi, tanam ubi, iya tuh. Karena tidak menutup kemungkinan Om John, kita punya persediaan pangan bisa menurun dengan masa pandemi ini tuh. Kemarin saya disuruh cari. Dan ini daya serap pengadaan bibit dari pertanian termasuk selama pandemi tahun 2021 ini. Oh nanti kita sampaikan ke Kadis Pertanian misalnya. Jadi ini mungkin 2021 ini ada persediaan atau di 2022 mungkin ada persediaan. Justru yang di sebelah selatan yang bulan kemarin Patingko ada turun. Ada turun Patingko. Turun punya tidak ada. Oh nanti kita. Jadi bibitnya kombinasi ada Benindo, ada kita beli. Kalau kehidupan Bapak yang di bawah bibit yang 115 per 1 kilo. Sumo-sumo. Ya, jadi saya rencana saya beli sumo 5 kilo dan menjadikan rambung. Karena keterbatasan pemberian lama bibit saya jadikan rambut tanam kedua. Mudah-mudahan ada bantuan pemerintah bibit. Iya, nanti kita teruskan ke Kadis Pertanian. Kita ke kebun sudah ada. Jadi kalau tengah malam mau ke kebun. Nanti.
Oh iya, Om Jun nanti ini tetap dipertahankan bagus untuk di berikut-berikut nanti soal yang Om Jun sampaikan tadi nanti kita koordinasi juga dengan yang sportfan ya. Siapa tahu nanti untuk depan ada tambahan. Wah, bibit ya. Bibit semua ya. Memang semua saya dengar yang bagus itu. Ya. Semua sekali. Ini cuma sekitar 5 kilo iya, saya rencana cuma mau bikin rambut. Nah ini saja rambon ini Pak, benindo ini, yang benindo asli tahun bulan kemarin saya tanam, karena belum ada bibit kita tidak mampu membeli, saya jadikan rambon, itu yang hasilnya, tapi masih bagus juga. Jadi ya, terima kasih. Kita balik ke posko lagi. Nah itu sudah kedua kali. Kemudian kita ke posko lagi. Oke, terima kasih. Pak John. Amin Pak. Iya. Gitu Pak ya. Ya. Salam. Amin. Jadi terkait dengan peresmian Kampung Tangguh tadi, ini kami laksanakan sebagai kampung percontohan untuk salah satunya adalah menangkal penyebaran virus corona. Ada juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bagaimana caranya supaya penyebaran virus corona ini bisa kita tangkal dengan ikut berperan masyarakat di dalam kegiatan ini. Karena kalau tidak ada peran masyarakat juga ini agak sulit. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat supaya ikut serta sama-sama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan mudah-mudahan kampung ini bisa menjadi contoh untuk kampung-kampung yang lain yang rencananya memang akan kita laksanakan secara bertahap. Itu mungkin. Ya, makasih pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro sekaligus dengan peresmian Kampung Tangguh, tentunya tujuannya untuk bagaimana masyarakat bisa kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Itu termasuk juga perintah dari Pak Gubernur, Pak Bupati, juga Pak Kapolres untuk memerintahkan kepada kita jajaran di bawah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar supaya terhindar dari penyebaran virus corona ini. Nah, itu tadi kita laksanakan kegiatan PPKM Mikro juga dengan termasuk launching atau peresmian Kampung Tangguh Desa Ismol. Insya Allah desa dan kelurahan yang lain juga melakukan yang sama untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Dan tadi juga kita kunjungi juga ke pusat perekonomian ya, untuk agar supaya masyarakat juga untuk mencegah mempertahankan pangan kita ya, tentunya itu yang kita lakukan, edukasi terhadap masyarakat untuk produktivitas lahan-lahan yang ada itu bisa ditanam jagung ataupun tanam-tanaman yang lain seperti ubi untuk mempertahankan pangan kita ke depan di masa sarsa itu. Terima kasih. Untuk tentang keamanan, kami selalu turun ke lapangan bersama dengan Polsek, berkoordinasi dengan kecamatan dalam rangka pendisiplinan tentang prokes kesehatan. Dan sampai saat ini kita tidak henti-hentinya menghimbau dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat
agar selalu disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan. Sampai saat ini kita sudah mendirikan posko PPKM Kampung Tangguh, diawali dengan Kampung Tangguh, dan itu sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya dengan cepat kita bisa atasi pandemi corona ini di Kabupaten Tujuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi saya atas nama pemerintah Desa Semuling menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini PPKM atau Kampung Tangguh yang dipercayakan sebagai kegiatan Kampung Tangguh Desa Semuling. Maka saya juga atas nama pemerintah Desa Semuling dan seluruh masyarakat Desa Semuling untuk melaksanakan kegiatan ini tanpa dukungan dari masyarakat, maka kegiatan ini tidak akan terlaksana bagus. Alhamdulillah atas kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan sampai ke Bapak Polsek Ampana Kota dan Ramil Kecamatan Ampana Kota dan Ratu Lindo yang turut menghadiri kegiatan ini, alhamdulillah sampai di tingkat pertanian, di mana di lokasi pertanian tadi alhamdulillah menurut Pak Polsek dan Ramil Pak Camat, alhamdulillah masyarakat Desa Semuling ini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin di lokasi perkebunan. Untuk sementara saya atas nama pemerintah Semuling menyampaikan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Semuling, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Semuling. Apresiasi kegiatan Kampung Tangguh PKM Desa Semuling ini dengan seluruh stakeholder yang terkait, menghimbau kepada seluruh masyarakat, menghimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya. Kami mulai melakukan kegiatan KRYD di Polsek dan anggota Polsek setiap hari untuk menghimbau selalu menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Untuk peningkatan kasus di wilayah Kecamatan Ratu Lindo, khususnya di Puskesmas Ampana Timur, untuk bulan Agustus sebesar 45 kasus dan dari Januari sampai dengan Juli terhitung sampai 150 kasus. Dan kami menghimbau kepada masyarakat jika ada gejala batuk, pilek, demam, terus mual, muntah, sakit persendian, sakit menelan, hilang bau dan rasa, silakan ke puskesmas untuk memeriksakan diri Anda dan akan di-screening, kemudian akan dilakukan pemeriksaan swab antigen. Dan pelayanan kami untuk saat ini dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis jam 8.00 sampai dengan 10.30. Untuk hari Jumat dari jam 8.00 sampai dengan jam 10. Dan hari Sabtu jam 8.00 sampai dengan jam 10.30. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tambahkan vaksinasi ya. Vaksinnya. Nah, untuk vaksinasi pelayanan untuk tahap 1 dan tahap 2 dilayani setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8.30 sampai dengan 10.30 dan akan dibuka sebanyak 2 vial, 2 botol, artinya sebanyak 20 orang dilayani. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi COVID-19 dipersilakan, setiap hari kami melayani, tapi pasien dibatasi sebanyak 20 orang per hari. Terima kasih.